langsung turun. Enggak kan ngelihat ramai. Tugas kita sangat legoyang lah gua. Jadi kalau mobil susah nah, juga sih dilihatnya karena di dalam ya barangnya iya. Gitu. Enggak kayak motor gitu. Iya. Oh iya goyang. Mobilnya goyang. Benar-benar goyang. Heeh. Oh, udah itu mah beraksi. Cara mengambil setoran ya, mengambil. Kurang lebih 7 tahun penjara. Ada juga pencurian ya di dalam 3 alkon ya, alat alkon itu double sama. Alkon itu double. Kita tangkap itu apa namanya? Congkel mobil ya, congkel mobil, namun kita juga mendapati di tas tersangka ada serbuk-serbuk untuk pecah kaca, pecahan busi. Namun untuk TKP yang lain ya, tersangka belum mengakui dalam pendalaman dari kita. Untuk TKP congkel mobil yang ada yang terjadi di Bank BCB dengan cara tersangka mengawasi ya, mengawasi korban karena lengah, mobil itu dalam keadaan tidak terkunci, nah, yang tersangka langsung mengambil laptop langsung kabur ke Bekasi, dijual di Bekasi. Setelah itu tersangka kabur ke Jawa Timur. Yang ngambil buka pintu Pak belakang. Ngamatin saya Mak yang ngambil dia Pak. Pakai apa? Enggak pakai apa-apa, dibuka pintu enggak dikunci Pak. Kunci teh? Enggak dipakai. Biasanya pakai kunci. Kunci teh ya, ya. Tapi kemarin enggak Pak. Apa yang diambil tuh? Laptop satu. Selain itu? Udah itu aja. Tas. Tas isi buku-buku. Kabur, kurang lebih selama 2 tahun. Anak-anak juga sebatas hanya.